Can't you see that creature? I want to touch it. Hey, jangan kacau dia. Ajis. Baby, I dah cakap, ha? Kalau boleh jangan kacau ex girlfriend I, boleh tak? Ha? Ajis, apa semua ni? Siapa hantu tu dengan you? Ni, hantu ni girlfriend I. Lebih baik bercinta dengan hantu daripada bercinta dengan manusia. Semua manusia perangai macam hantu, kan baby kan? Kau dah berangan di dalam gua bewah. Sorry, Prof. Hai, takkan awak dah tak sabar nak buat assignment saya. Ingat ya kamu semua. Gua bewah berusia 270 juta tahun. Walaupun hazanah-hazanah purbanya telah ditemui, tetapi masih banyak lagi hazanah-hazanah yang berharga yang belum ditemui lagi. Prof, jadi ini bermakna Prof inginkan kami semua ni membuat a treasure hunt di Gua Mewah? Gua Mewah? Betul lah. Lepas kita ambil harta tu, kita mewah lah. Maaf, Prof. Kumpulan mana yang membuat penemuan baru akan menerima extra kredit. Boleh? Dan ingat, setiap tugasan kumpulan mengandungi 40% markah. Dan setiap kumpulan mesti siapkan assignment ini sepanjang cuti semester anda. Dan sebab ini adalah tugasan berkumpulan, setiap kumpulan mesti ada 5 orang. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Boleh? 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 Takutlah tu. Awak fikir saya. Ya. Janganlah. Janganlah yang bercakap begitu, ya. Ya. Hei. Masa dia tak ada air. Ya. Saya please lah bercakap dengan air. Pandang muka air. Pandang muka air. Ya, ya. Jis. Ya, ada bukti lah. Jis dengan Freshie tu. Freshie mana satu ni? Saya tak faham lah. Tolonglah. Ke Freshie yang rambut ikal mayang yang macam iklan shampoo tu kan? Okey sayang. Okey, secara jujurnya aku cerita dengan you. I dengan dia memang tak ada apa-apa. Dia yang ada apa-apa dengan I, sayang. Okey. Sebenarnya cerita dia macam ni. Masa tu I baru nak balik daripada college. Tiba-tiba I terdengar orang sebut nama. Ketika itu I baru habis kelas. Dan sebagai seorang lelaki yang paling jujur atas muka bumi ini, jauh lagi nak pegang perempuan. Dan haram pada I untuk memandang perempuan lain. Freshies, kau sekarang Jo baru. Buat apa sini? Tunggu siapa? Budak Freshie tu minta tolong I hantarkan dia. Eh, apa ni? I tak boleh tolong hantar dia. I ingatkan you. Abang Ajis kan? Betul. Mana kenal ni? Mestilah kenal. Kakak sini cakap, siapa tak kenal Abang Ajis bukan student kat sini. Abang Ajis boleh teman Freshie balik tak? Oh, minta maaf sangat-sangat. Abang dah ada girlfriend. Saya ni jenis lelaki yang jujur. Saya tak boleh buat kerja-kerja macam ni. Jadi, saya tak hantar dia. No. Saya salah kalau saya buat. Girlfriend abang selalu pesan ke abang. Tak manis kalau biarkan gadis berseorangan di sini. Mungkin akan menjadi mangsa 3R. 3R? Apa tu abang? 3R, takkanlah tak tahu. 3R, ragut, rok dengan rogol. Bahaya. Dan I adalah seorang lelaki yang tidak membiarkan wanita dirogol. Walaupun begitu, I tidak seorang yang curang. Dan I bukan jenis lelaki yang curang. Macam mana muka lelaki ini macam muka I? Siapa tu? Samalah. Eh, kawan je. Siapa? Abang, Freshie takutlah. Macam mana Freshie nak balik ni? Abang takut. Abang balik. Abang janganlah. Habis. Abang teman Freshie. Jom. Nanti, girlfriend abang cakap tak manis kalau tak teman. Jom. That's it. The break. Marina.
berjaya. Hei, Rosana. Jaya! Ben, betul ke kita dah ready nak buat assignment ni? Semua tu jangan risau. Aida sediakan paperwork, peta, tu semua berus daripada berus batu sampai ke berus gigi. Aida sediakan. Sekarang ni kita tak cukup satu ahli dalam grup itu. Sorry guys, aku lambat sikit. Aku jumpa lecturer Zakaria tadi. Baguslah. Sorry, aku lambat. Aku ada hal tadi. Baguslah, buat hal sendiri. Kalau macam ni lah panggil korang. Macam mana kena kesatkan assignment ni? Takkan aku nak buat seorang? Apa? Tanya aku. Manalah aku tahu kau minta lah dengan si Yaya tu sudah buat nota macam biasa. Diana, tolong bagi tu Ajis yang kita dah tak ada apa-apa lagi. Okey. Ajis, Yaya cakap... Tak rumah ya. My face ain't talking anymore. Hey, Ajis, kalau korang dua gaduh, macam mana kena kesatkan assignment kita? Be a gentleman. Nama aku Masya. Aku dengar grup korang ni tak suka orang. Aku ada peta gubewa yang tak pernah ada orang tahu. Peta ni peninggalan nenek moyang aku. Kalau korang tak percaya, korang tengok ni. Saya betul ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Masya kerana sudah berkongsi ya, berkongsi khazanah nenek moyang Cik Masya ni. Adi mana saya ada sedikit confusion. Pasal apa? Kenapa peta ini tidak digunakan ataupun tidak dicikedak dulu oleh ayah nenek Cik Masya dulu ataupun mak ataupun atuk Cik Masya dulu? Bukan apa. Diorang tak percaya kat moyang aku. Diorang kata moyang aku tu mental. Suka buat cerita. Tapi aku percaya dengan orang. Tapi kalau betul lah tempat tu belum diterokai, aku rasa aku boleh kita confirm dekat prestige paling gempak sekali ni. Cantik juga eh tempat ni. Nanti ada tempat boleh lah upload dekat Facebook dan dekat kawan-kawan. Assalamualaikum. 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 Aku rasa tombol dibuka. Tak ada sampai tengah hari. Ini dah maghrib. Korang ingat aku tak ada kerja lain tunggu korang? Kita orang janji hari ni. Kita orang tak cakap petang hari ke, tengah hari ke, subuh hari ke. Hari ni. Hari ni lah ni. Kita ni manusia, pegang pada janji. Janji mesti ditepati. Bang, kita orang nak tidur kat mana? Orang lelaki tidur bawah. Perempuan semua tidur atas. Ingat, jangan bawa maksiat dalam buat aku ni. Kita orang dulu bang eh. Jom. Alah, bosannya view. Gelap je. Memanglah gelap. Dah malam. Eh, kau tutuplah situ. Aku tak sukalah bambut ni. Dari tadi kita sampai asyik pernah pandang je. Apa bahal? Eh, Masya, I nak tanya boleh tak? Kenapa you suka pakai baju hitam? You berkabung eh? Kan ada orang meninggal. Hei, kau boleh tak jangan ambil gambar aku? Tak suka.
Okey. Saya pun juga pernah menemui binatang yang berbentuk girls. Dinner is ready. Berbentuk kuih kari pap. Aish, lain macam binatang ni. Ha, duduk, duduk. Makan. Eh, baik. Kita sebenarnya tak apa-apa dengan abang Bob ni. Dia macam gatal. Yeah. Ha, dah siapa pandang ke? Dia pandang-pandang you, Masha. Ha. Tak apa, jangan risau. I kan ada. I will protect you guys. Ni Ben lah, kan? Harapkan diri. Boleh tak kau hormat aku sebagai ketua kumpulan kau? Dan kalau kau ingin keberkatan di dalam journey ini. Dan kau, Yaya, apa salah banyak sangat komplain ni? Itu tak kena, ini tak kena. Eh, kalau tanpa abang driver boat tu, siapa nak bawa boat ni? Kau pandai? Kau pandai? Tak pandai kan? Memanglah muka dia teruk. Memang muka dia macam pecah rumah. Macam perogol besiri pun ada. Tetapi... Bang. Hai. Makan, bang. Tidur, abang. Esok subuh-subuh tolak. Ya, bang. Mana dah ada line kuasa ni? Oh, tak ada line. Padanlah tak borak dengan Freshie. Susah orang mana ni, weh. Tak ada telefon macam tak boleh hidup. Macam tak ada talian hayat. Orang dah datang tempat macam ni. Tengoklah kena halam. Hargailah ciptaan Tuhan. Betul tu, Abang Bob. Kita patut menerokai kehidupan hijau. Kalau sayalah diberi pilihan kan, antara duduk di KL atau di hutan, saya akan duduk di hutan. Sebab ia kena dengan jiwa raga saya yang rugged dan tak kisah pada teknologi. Masya pun sama juga, kan? Ada aku tanya? Tak, kan? Burung! Abang Bob, apa lambat lagi kita nak sampai, Abang Bob? Ingat, barang masing-masing tau. Cun.
Dah sedia semua? Dah, bang. Dah. Korang semua dah datang tempat ni. Ingat, ini bukan tempat korang. Korang hormat tempat ni. Jangan buat benda tak senonoh kat sini. Kalau korang jumpa apa-apa benda ke, jangan nak pegang-pegang. Kalau dengar suara apa ke, jangan nak tegur. Rasa ada benda kat belakang, jangan pandang belakang. Kalau ada suara, ada kelibat, ada usik apa ke, senang cerita, jangan pandang-pandang. Eh, Abang Bob, kita orang ikhlas datang sini. Takkan kita nak buat nonsense pula datang sini? Lagipun kami cari artifact untuk examination kita. Ha, kita nak semua sukses, Abang Bob. Guys, semua dah bersedia? Dah. Yep. Boleh kita mulakan kita punya adventurous? Yes. Good job. Yay. Masya, nak siapkan lagi? Ikutkan peta ni, kita kena lalui sini. Lalui sini? Ha. Kenapa tak atas? Ikut je lah. Okey. Masya, betul ke tak betul peta nenek moyang kau ni? Dah lain macam kita kena hutan ni. Kau ikut je lah dekat belakang ni. Jeez. Tak. Boleh? Apa ni, Jace? Dalam kali dah kita pergi stop. Bila nak sampai gua ni? Eh, relax lah. Yang kita kecoh boleh tak? Kita nak sampai dah pun. Hei, korang dua ni. Apalah korang ni? Kan janji tak nak gaduh. Tak maulah kali gaduh, eh? Kita macam dah sampai je. Kalau ikutkan peta, ini dah pintu belakang gua dia. Tak bahaya ke? Sesuatu je. Ingat, kalau betullah kita kumpulan pertama yang sampai di sini, ini bermakna kumpulan kita yang bakal mendapat artifak yang paling dan juga dapat markah yang paling tinggi dalam examination kita. Dah lah, jom lah, besok. Masya, ini kerja lelaki. Saya sebagai ketua kumpulan, biar saya yang mendahului. Tak ada apa-apa. Dalam, dah clear. Bagus. Saya sebagai ketua kumpulan, saya arahkan supaya perempuan masuk dulu. Tapi tadi kan macam ada bunyi. Kelawar. Kelawar? Ya, sekarang ni memang musim kelawar. Kelawar. Apa ni, Dad? Ha? Apa ni? Tak, macam ni. Kita relax dulu. Kita ikut pepatah orang putih. Ladies first, betul tak, Cik? Ya, ladies first. Kalau bagus. Penakut, cakap penakut. Masya, dah nak, jom. Yes. Muka aku ni macam penakut ke? Tempat ni nampak semacam. Kalau ada apa-apa jadi, korang jangan tinggalkan atau. Tak betul lah. Masya, kau kumpul ke guni? Kalau itu kumpul, inilah guni. Alah, kita baru ke semua orang dah ambil lah. Dah berapa lama pula dah mula Masya pegang peta tu. Betul juga cakap Diana. Apa kata kita balik dekat gua, kita start saja nanti. At least kita tak mau masuk. Nak dah ni. Cuma, aku pun takut lah. Tempat semacam dah bertemu. Tak pergi mana budak tu?
Zaman-zaman perang dulu, semua tentera-tentera Jepun simpan harta dekat aku. Aku rasa kita jumpa. Sebelum ini, kau tak tahu korang. Aku tidak pasti itu wujud atau bukan. Tapi sekarang kita tahu. Gelap je tadi. Gelap je? Nasib baik gelap. Habis artifact kita ada ke tak ada? Hai, korang ni aku tinggal sekejap nak berak pun susah tau. Ha? Semua kena harapkan aku ke? Tak payahlah. Kalau takut cakap je lah takut. Ha? Pula aku takut. Habis artifact kita macam mana? Mak, ai sedap molok dia cakap kita takut. Kita bukan takut lah. Ni meremang pasal nak berak lah. Hei, kau buka aku ni pasal apa? Takut. Takut apa? Kes pun tahu. Hei! Apa kau cakap ni? Keluar kau! Jangan jangan dia! Keluar kau! Keluar! 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 Ben, tolong angkat dia, Ben.
tak apa. Kenapa, babe? Aku rasakan benda ni jadi mesti sebab kita pergi gua tadi tau. Itulah kalau Ajis dengan Ben ada, mesti benda ni tak jadi. Sebab aku tak nak Ajis ketawakan kita. Nanti kan aku jadi bahan lawak dia pula. Ben. Ben. Huh? Pergi tak? Okey. Hey. Kau tahu tak? Aku terkejut tau dengan Abang Bob. Orang macam dia tu boleh ada ni. Eh, dahsyat. Dahsyat. Itulah kan? Muka jambu. Berilmu tak tu? Yaya okey? Tak tahulah aku. Okey kot. Tapi takkan kau tak tahu dia macam mana? Dia punya ego tu lain macam lah, bro. Sadalah tu, bro. Itulah namanya sayang. Itulah dinamakan fitrah. Dan juga dugaan yang perlu dilalui oleh lelaki handsome macam aku, Ben. Tapi aku tengok kau duduk usah-usah budak gotik tu besar. Kau suka dia ke apa? Oh, Masya. Tak tahu lah, bro. Sejak kali pertama aku nampak dia, hati aku duda. Bukan kau je duda, aku pun duda. Dan rupa macam mantu. Eh, gotik konon. Huh? Eh, aku peliklah dengan kau ni. Semua perempuan kau baik. Kau pahal? Ajis. Syurga kan di bawah tapak kaki ibu. Ibu tu kan perempuan. Respectlah sikit. Aku rasa baik kau simpanlah cerita tapak kaki kau ni. Sebelum tapak kaki aku ni naiklah. Yang aku tahu, awal pagi besok aku nak suruh Abang Bob start enjin. Aku nak balik Kuala Lumpur. Kita settlekan cepat kita punya assignment ni. Eh, lagi lama kita duduk sini tak apa jadi tak. Hantu tu, hantu ni datang. Siapa lagi kena kasut tak? Hei, tak boleh lah. Good night. Good night. Bismillah. Amin. Mana yang korang nak ganggu ni? Kita orang pergi tempat yang Abang Bob suruh lah. Kau ingat aku bodoh? Eh, tempat ni tempat aku. Pasal kau, kawan kau nyaris mati lemas tadi. Tapi Abang Bob, saya... Aku akan hantar benda ni balik ke tempat asal.
Bangunlah, dah tengah hari dah ni. Guys, come on, minum air. Daya, you okay? Okay, you okay? I okay. Entah, apa lagi semalam ni? Pening pas sikit. Masya? Ayuh. Korang ada nampak tak bot depan toilet tu? Mana pergi? Kan? Masa aku mandi tadi, aku perasan bot dah tak ada. Abang Bob? Mana? Siapa dah nampak Abang Bob? Kau nampak Abang Bob? Tak ada pun? Tak ada? Kenapalah insting aku ada mengatakan yang Abang Bob dah tinggalkan kita disebabkan oleh korang dah buat sesuatu perkara yang tidak elok di dalam gua semalam. Yaya, cakap Yaya. Kau buat apa dalam gua tu semalam? Tak ada apa. Cakap Yaya. Tak ada. Yana, huh? Kau ada buat apa-apa tak, cakap? I lagi lah tak ada buat apa-apa. Habis yang bunyi-bunyi semalam tu apa? Dah. Sebenarnya aku yang curi artifak dalam gua tu. What? Hey. Apa sebab kau tak bagi tahu kita orang? Kenapa you tak cakap dengan I? Masa you lah I kena rasuk. Korang. Janganlah macam ni. Okay, relax. Tenang. Macam ni. Masya. Mana artifak tu? Aku dekat toy yang membawa. Dia ambil balik artifak tu. Okey. Tak apa. Relax, tenang. Sebagai ketua, biar aku yang merancang. Okey, macam ni. Sementara masa masih awal, apa kata kita naik atas dulu, kita cari artifak-artifak lain yang mungkin kita boleh bawa pulang. Aku tak nak kita balik dengan tangan kosong, kan? Sebab aku tak nak kita punya examination ini. Failation, examination. No, tak nak. Okey, setuju. Ajis, apa kata kalau you yang naik? I dengan kawan I tunggu you kat sini je lah. Come on guys. Kita kan satu group. Takkan I nak pergi seorang-seorang? Kalau I pergi seorang-seorang, tiba-tiba I balik sana, lecturer tanya, siapa yang buat ni? I buat seorang-seorang. Jadi korang tak ada markah. Jadi I seorang je dapat markah. That is not fair, okay? Okay, sekarang ni, apa kata kita balik ke JT, kita tanya Abang Bob. Abang Bob, kita pujuk dia datang sini balik. Kita cari balik artifak lain. Encik Ajis, awak reti ke drive? Awak ada lesen ke? Cik Yaya, boleh tak jangan tanya soalan-soalan yang menjijikkan? Saya ni ketua kau. Setakat enjin bot ni, sebelah tangan je. Akan dah hidup? Ben, kau buang semua tali-tali dekat bot ni. Kita gerak sekarang. Hai, cik. Nak reverse dah. Jangan bertingkat. Tahap tinggi. Jump. Kita sesat. Kamu ni kan tunggu. Tadi kan tunggu sesat.
Relax. Sabar. Boleh tak sabar? Eh, korang tahu tak bila sampai tahap macam ni, apa yang kita perlu buat? Itu fikir. Fikir, kan? Aku nak test korang semua ni. Okey, aku test kau dulu, Ben. Apa engkau punya idea? Hai, senang je. Kita start engine, kita kosongkan, kita cari jalan baru. Bagus. Kan dah selesai? Susah sangat ke? Alamak, itu pun nak kacau. Jom. Kenapa, Jis? Tak ada salah. Ben, jangan malukan aku, boleh? Pasal aku ni, course engineering, Dean's Leaf, Sam 3. Ingat, eh? Setakat yang jemput ni. Selepas pagi lah. Ingat, eh? Sekarang aku dah tahu dan aku tahu solusinya kenapa enjin bot kita tak hidup. Pasal minyak habis. Tak. Macam ni. Perempuan semua stay kat sini. Ya, I dengan Ajis, kita orang turun ke darat, cari kampung terdekat. Excuse me? Boleh tak jangan interfere bila orang tengah merancang? Faham? Kita tengah fikir ni. Aku tengah fikir ni. Okey, sekarang ni aku lupa nak cakap. Yang aku nak bagi tahu korang semua, sekarang ni aku mula melantik diri aku sebagai ketua kumpulan korang. Faham? Apa-apa yang aku cakap, apa-apa yang keluar daripada mulut aku, tolong dengar, alert. Dan grab. And as a jury benda tu. Perlu ada teamwork. Responsibility. Okey? Okey, dengar aku cakap. Perempuan semua stay dalam bot. Aku dengan Ben akan turun ke darat cari kampung terdekat. Kau itu kau bercakap tadi. Ya. No. Kita pergi sama-samalah. Kita kan satu kumpulan. Lagipun dalam bot ni tak ada makanan. Kalau kita cari kampung, at least ada makanan. Ajis, I nak tanya. Kalau kita turun nanti, kita tahu jalan ke? Sebab nanti kita dah lah tak ada kompas, tak ada petunjuk. Lepas tu kita nak cari jalan macam mana? Lepas tu phone I pun dah tak ada line. Kalau tak boleh pakai punya GPS, handphone I ada GPS. Brilliant. Bagus. Hebat. Bagus. Excellent. GPS, kompas. Sekejap. Aku ada kompas. Lagi brilliant, bagus. Teamwork, responsibility ada. Nampak? Ini orang yang kita cari. Okey, sekarang Ben, jangan buang masa. Kau pergi kemas beg kau. Kita pergi jungle. AI chip. Yes. Hello. You tak dengar ke apa yang cakap? I cakap kita pergi sama-sama kan? I nak ikut. Boleh tak jangan argue? Hah? Faham tak? I cakap. I seorang ketua tak? Kat sini. Sekarang ni apa-apa benda pun korang kena dengar cakap I. Okey? Boleh tak? You tahu tak puji kita bergaduh? Dah. Pasal you, pasal mulut you. Relation kita crack. Ini kompas. Wow. Masya. Don't touch the book by its cover, eh? Sayang, kompas ni hanya menunjukkan arah kiblat je. Yang kita nak kompas yang menunjukkan arah selatan, timur, barat, utara. Kompas ni ada ke? Kalau aku cakap kau ni bodoh, kau marah. Kiblat kan mengarah ke barat. Balaslah balik dengan timur. Faham? Kau ni, Jis. Apa gelap? Gelap? Ingat aku tak sembahyang ke? Aku tahulah. Hah? Kalau nak ikut semua, siap, cepat. Nanti lewat. Gelap pula. Susah nak jaga tracking. Simpan dulu tu. Arah sana. Cepat.
Okey, pusing. Tadi kau cakap sini. Kau cakap mana? Aku rasa lebih baik kita bermalam dulu sini. Pasal hari pun makin gelap. Sebab tu nenek aku pernah pesan, berjalan malam ni bahaya, gelap katanya. Oh, dari pagi sampai petang, satu kampung pun tak nampak. Penthouse kita pun dah tak ada. Dan aku rasa kita dah jalan dah tempat ni banyak kali dah. Kau ni tahu ke tak pasal hutan? Eh, kau fikir aku apa? GPS, iPad. Eh, kalau aku iPad, dah lama aku tweet kawan-kawan aku. Eh, korang kat mana? Carilah aku dalam hutan ni. Aku tengah sesat ni. Ha? Ini pasal kompas tu nenek dia lah ni. Kita sampai sini. Regis, kau jaga sikit mulut kau, eh? Kau tak tahu respect perempuan ke, ha? Kau tak terfikir ke kalau hati Masya terluka? Kalau aku ada remote, dah lama aku tekan mute. Kan Masya, kan? Boleh tak kalau you temankan I pergi buang air kecil? Alah, bukan I tak nak, Diana. Tapi I tengah nyalakan kayu ni. Nanti kan kalau Masya kesejuk kan macam mana? Siapa yang tanggungjawab? Kan Masya kan? Yes. Diana, sebagai seorang ketua yang bertanggungjawab, biar I yang bawa. Tak payah. Kau jangan nak percaya sangat mama si kau peserong ni. Siang pun boleh sesat, malam tak ke mana ni. Hei, aku buat ada tu nenek aku lah yang penjaga aku. Macam-macam kompas dari pagi. Mak, ai. Hei, nak pergi mana tu? Aku nak buang air pundi akulah. Aku buat ada pundi. Alamak, nak dia seorang yang boleh kencing. Diana, aku nak tanya kau boleh tak? Tak, jangan nak pergi tanya aku tak macam ni. Tak adalah, aku tanya je. Takkan tak boleh kot. Eh, kau tahu tak? Mak aku cakap, dalam hutan macam ni, kalau kita berdua-dua kan, kadang-kadang ada orang ketiga juga tau. Macam mana awak tahu ada orang ketiga? Hai, boleh berkenalan? Masya, awak tak takut ke duduk seorang-seorang kat sini? Aku dah biasa duduk seorang-seorang. Masya, boleh tak kalau saya pegang tangan awak? Aku nak biar aku tunggu kemah tu. Aku takut tau.
Bagaimana kenapa? Kita orang kena jatuh. Ajis, aku rasa tempat ni membuka lah. Tadi masa aku dengan Masya kena kejar, nasib baik aku ada. Kalau tidak, tak apa-apa juga Masya. Kan Masya kan? You're right. Habis, apa kita nak buat malam ni? Relax. Tarik nafas. Tarik nafas. Dan. Lepas. Malam ni, aku dengan Ben akan jaga korang semua. Kita akan sanctuary for the Azman Nation ini. Hai sanggup. Ajis, awak betul-betul tak kisah ke? Ya. Kalau apa-apa jadi dekat you, I tak tahu macam mana nak maafkan diri. I tak mampu maafkan diri, ayah. Maafkan. Woi, sempat. Jom. Kan tu mungkin ada orang buat keramaian dekat-dekat kita punya kemah ni. Apa kata kita pergi minta tolong dengan dia orang? Tak nak sudah. Tunggu aku. Berani diorang. Kalau diorang tinggalkan kita, aku tahu nak buat apa. Bukan apa. Aku cuma risaukan diorang je. Semalam aku tidur tak boleh. Aku asyik fikirkan diorang je. Entahlah, aku rasa tempat ni semacam lah. Ajis!
Sekarang korang pergi pakai baju korang. Pasal aku rasa tempat ni tak sesuai untuk kita. Kita keluar daripada sini. Kita pergi minta bantuan. Ha? Sekarang! Ha? Cepatlah! Apa okay. Tunggu lagi? Okey! Hati-hati. Diana, you okay? Diana? Ya, aku penatlah. Dah tak larat. Boleh tak? Kita balik KL sekarang. Diana, sabar Diana. Kita cek jalan dulu. Nanti kita balik Kuala Lumpur tu. Okey? Nanti kita balik KL. Aku janji aku bawa kau pergi spa. Kita buat facial, eh? Janji? Janji. Jis, aku rasa baik kita rehat dulu. Diana pun tak jalan. Masya pun tunjuk-tunjuk. Kan Masya kan? Yelah, kau duduk kat sini dulu. Biar aku pergi minta bantuan. Hidung aku ni macam-macam boleh hidup. Nanti aku hidup, mana tempat boleh minta bantuan. Aku pergi dulu. Cakap sikit boleh tak? Apa? Ajis, boleh tak? Ha? Ajis! Apa dia? Boleh tak jangan ganggu otak I bila I tengah berfikir nak keluarkan you, I, kawan you, kawan I daripada hutan yang kita sesat ni? Askan cakap apa you nak? I nak... You memang tak macam tu! Sejak pada dulu sampai sekarang, apa yang I buat semua yang tak betul. Semua yang tak kena. Apa hina sak? Dia cakap apa tadi? I nak minta maaf sebab selama ni I salah sangka dengan you. It's okay. It's okay. Memang nasib seorang lelaki yang handsome dan juga soleha macam I ni menerima nasib sebegini. Memang selalu dihina, dicerca, dilontarkan dengan kata-kata kesat. Dan juga dilemparkan dengan kata-kata ini yang boleh menjatuhkan I. Tapi it's okay. Shh, it's okay. Maafkan. I maafkan. Itu je nak kan? Dah, kita lewat. Apa dia? Boleh tak jangan jerit? Boleh tak cakap elok-elok? Ha? Kan dah maafkan you tadi. Nak apa lagi? Kalau ada tegorak ini bermakna kita dah dekat dengan satu kampungan. Bila tak jauh, kita boleh minta tolong dengan orang-orang kampung kat situ, kan? Tapi kan, setahu Yaya, orang zaman dulu dia suka tahan mayat orang. Ha, macam ni. Saya rasa kita dekat kawasan kubur orang asli lah. Sayang, itu orang asli dulu-dulu. Orang asli sekarang lain, model, canggih. Kan dah pakai iPad 2 pula tu. Ni mesti tengok kena berholkos sebanyak kali ni. Ha, tak ada apalah. It's okay. Ini nak buat apa? Apa yang nak takut? Dia tengok yang buat. Miss, you tak baik. Hai, tok nenek moyang, hei. Sama lah, sama lah. Lu tak balik. Apa you takut sangat? Lu tak balik. Cakap lu tak balik. Ah, tengok. Alah, come. You tak balik dah? Hello. Alamak. Hello. Hello. Ni apa punya ke? Mari kita lari. Laju ni berlari dalam hutan. Tak takut speed trap ke? Ini apa punya? Ambil. Tampu. Saya letak balik. Bye. Sama. Relax.
Kenapa dengan korang ni? Mana orang kampung? Mana ada orang kampung lah? Orang asli ada lah. Mana diorang tu? Kau tinggalkan diorang kan? Eh, korang gila ke apa? Tak. Relax. Diorang okey. Sekarang ni, aku dah jumpa transport yang boleh bawa kita keluar dan lari dari tempat ni. Cepat. Jom. Kita naik rakit ni, Loh. Selamat ke, Ben? Ya. Kita tak ada jalan lain dah. Takkan kita nak duduk dalam hutan berpuaka ni? Ajis, I nak tanya, kalau I naik rakit tu nanti, I nak make up dia goyang-goyang tak? Lepas tu, you tahu ke nak bawa rakit tu? Korang ni, kalau aku cakap korang bodoh, korang marah. Tapi sebenarnya korang memang bodoh. Semua bodoh lah. Kau belajar tinggi-tinggi tak boleh nak fikir pasal rakit ni. Kau tak boleh tengok sendiri ke condition rakit ni macam mana? Apa dengan korang ni? Start daripada awal sampai hari ni semua benda aku kena fikir. Memanglah well, tapi korang pun kena fikir, kena ada tanggungjawab, responsibility. Mana? Hajis, kalau aku dah jumpa bot dan lama kita naik bot, kita tak ada pilihan. Yang kau nak beremosional sangat ni kenapa? Memanglah aku emosional. Pasal korang semua ni tak ada tanggungjawab. Semuanya aku kena fikir. Hey, Nana dengan Diana ni. Diana, kau start daripada awal sampai hari ni. Kau punya kerja, Facebook, Twitter. Kau punya makeup. Aku rimas lah dengan kau. Masya, kalau tak kerana engkau punya peta nenek moyang yang bodoh tu, kita tak tersesat di sini. Mana kau punya tanggungjawab? Habis kau tu pandai sangat lah. Pegang aku pintu kumpulan lah. Aku tahu hutan lah. Sekarang ni korang bawa diri korang masing-masing. Aku tak nak ambil tahu lagi pasal korang. Start daripada sekarang, aku letak jawatan sebagai seorang ketua. I'm resign, konon. Wish pecah. I resign lah, apa ni, Ben? Saya tak tersebut, I'm resign. Tapi kita nak buat apa sekarang ni? Tisha! Semua tanya. Tak boleh agak. Apa yang korang nak lagi, weh? Aku nak semua sempurna je. Aku nak semua bagus je. Tak ada akal ke apa? Bodoh! Come on. Aku Ajis lah. Ajis. AJIS. Aku jambu idaman semua. Aku tak pernah takut dengan dugaan dan rintangan. Aku tak pernah takut. Ajis. Apa kau nak? Apa kau buat kat sini? Ajis, kita orang tak pernah berniat pun nak buat you marah. Sorry lah, Ajis. Kita orang minta maaf . Itulah. Aku pun nak minta maaf kat kau juga. Kalau kau marah kat aku pasal peta tu. Ajis, kalau you tak suka main handphone, I tak main dah. Tapi you janganlah tinggalkan kita orang sebab you kan ketua kumpulan kita orang. Ajis. Jis. Aku nak minta maaf. Aku tahu idea aku bodoh. Tapi aku cuma nak tolong grup kita je. Maafkan aku ya. Ben, kau memang bodoh. Kau ni kawan aku. Kau dah semua. Kenapa aku nangis? Semua masih ni aku bantu. Semua masih ni aku. Kenapa aku nangis?
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillah. Ya Allah ya Tuhanku. Aku memohon padamu ya Allah. Kurangkanlah beban ke atas kami. Permudahkanlah urusan kami. Bukakanlah pintu pada kami untuk kami pulang, ya Allah. Jess. Stok makanan kita tengah malam ini, tau. Ajis. Yaya bawakan air untuk Ajis. Oh. Terima kasih. Oh. Kenapa ni? Oh. Tak adalah, cuma merenung diri mengenakan nasib sebagai seorang ketua. Bukan senang nak jadi ketua. Dan maksud seorang ketua adalah kuli kepada anak-anak buahnya. Betul, Ajis. Memang sekarang memang ramailah orang nak jadi ketua. Tapi tak semua yang boleh memimpin. Ya, betul. Terima kasih, Ayah, kerana memahami dan memberi semangat kepada Ajis. Terima kasih. Memang ramai yang cakap yang Ajis ni fail. Tapi Yaya tahu yang hati Ajis pun mundur. Ya, atas sebab-sebab macam ni pun, saya lagi suka jadi ketua. Bunyi apa tu? Bunyi apa tu? Apa? Apa? Apa sal? Apa sal? Aduh, 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 kanting. Ah, eh, kenapa? 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 Mana dia orang? Mana dia orang? Kenapa dia orang jadi tak ada kat sini? Ajis. Ha? Ha? Ini Diana punya. Diana punya. Diana. Sedap bau Diana. Memang bau dia ni. Bau Diana. Ah, saya tak suram. Bau dia ni. Saya tak cakap apa-apa. Tak cakap apa-apa tadi. Betul dia punya. Tapi ini macam Diana cuba bagi tahu kita petunjuk arah dia ke mana. Sana. Ajis. Yaya rasa kita dah jalan jauh sangat lah. Memang jauh sangat. Kita kena cari dia orang lah. Kita balik kemah je lah. Siapa punya? Ini siapa punya? Diana punya. Kalau ni Diana punya, mana dia orang ada kawasan ni? Ini petunjuk baru untuk kita. Dengar sini, parau-parau sekalian.
hari ini Adinda Tok ingin berkongsi kegembiraan bersama kamu semua kerana apa yang kita cari selama ini telah pun abang sulung kita temui. Dan pada hari ini aku mahu kita semua bergembira. Apa celup, Tok? Wakar belum, Tok? Jangan takut, Tok. Budak ramai, Tok. Pandang ke kiri, nampak budak kita, Tok. Pandang ke kanan, masih budak kita, Tok. Payung kembang, Tok. Tak ada siapa nak halang. Budak kita, Tok. Pandai simpan belang. Ups, jadi lama hilang. Wah layan sorang. Wah tak akan goyang. Wah tak hulu pulang. Apa celup, Tok? Apa celup, Tok? Apa celup, Tok? Apa celup? Sebenarnya aku memang menunggu kedatangan kamu berdua. Tunggu-tunggu apa benda ni? Eh, kau tunggu aku buat apa? Pernah ke kita buat appointment? Aku pernah date dengan adik kau. Ha? Eh. Oh, macam Spiderman. Tapi kenapa korang berdua lambat sangat? Kawan-kawan kau dah lama menunggu. Kawan apa pula ni? Apa kau mengarut ni? Jangan kena! Jangan pegang aku! Adik, tolong aku, Adik! Jangan bising lah! Janganlah! Eh, macam mana aku nak tolong korang? Aku pun kena pegangnya! Dan kau pun satu! Kalau kita orang salah pun, maafkan kenapa sangat! Dia dah cakap tadi, jangan untuk korang tu. Kau keturunan orang marah! Budak-budak bandar ni kan. Hei, zaman-zaman sekarang ni mana ada orang puja punya pimporak rasa korak. Itu semua syirik takyul. Lari akidah. Beriman juga ni. Habis tu kenapa tangkap kita orang? Sebab abang sulung aku nak ucap terima kasih dekat orang-orang macam korang. Rasa macam kurang sopan pula kalau nak biarkan macam aku adikan. Tak ni abang mana pula? Abang Long mana pula ni? Mana tak? Anjad, dah puas mengembara budak-budak kolej? Korang kata muka aku macam perogol besi. Korang kata muka aku pecah rumah. Aku sebenarnya mimpi ngeri korang semua. Mimpi ngeri, teretak ngeri. Eh, abang buat apa ni? Saya tak fahamlah. Jangan buat kita orang macam ni. Kan kita orang bayar buk abang Bob tu. Apa kena mengenai dengan bayar sewa? You jangan buat lawak kat sini boleh tak? Mana ada buat lawak? Kan kita klien dia. Eh, abang Bob. Customer is always right, you know? Apa yang korang lalui ni semua? Aku yang lancang. Sekarang aku dah dapat apa yang aku tunggu selama ini. Eh, tapi kenapa kami? Ha? Kenapa pilih kami? Ha? Benda ini ada sumpahan. Aku tak boleh mengambilnya. Hanya tiga gadis sunti saja yang boleh mengusik dan membawa benda ini keluar. Terima kasihlah. Kau simpan tak? Kau dan kau. Eh, tak, kejap. Eh, tapi ini pun bukan harta nenek moyang Marsha juga kan? Shh. Apa? Adik Tok, tolong buka ikatan. Alalalalalala, siannya dia. Untuk pengetahuan korang semua, inilah adik bongsu aku,
Terima kasih kawan-kawan semua sebab korang semua dah tolong abang-abang aku. Adik Tok, aku tunggu lagi. Selit budak-budak ni semua masuk dalam hutan, tinggalkan diorang kat dalam. Pandai-pandai dah diorang nak hidup. Menjenjang perintah abang Long. Kau, 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 ikut aku. Mari, dek. Tengah hutan ni, lepas tu pandai-pandailah kau nak balik. Hei, sepati aku buat macam ni. Aku ingat kita kawan. Hei, sekarang ni tak ada konsep kawan lah. Aku dengan abang aku akan bakal kaya jual artifact korang. Hei, sekarang ni zaman duit lah, zaman duit. Aduhai. Pedaikan kami, Masya. Alangkah muka je lawak. Tapi hati busuk. Menyesal tu kawan. Hei, jom. Kau yang pasal aku suka kau. Aku tak pernah suka kau lah. Okey, sekarang ni. Sekarang ni, kalau kau serang aku, aku baling benda ni dalam air. Aku baling benda ni dalam air. Hup! Macam mana Prof boleh sampai sini? Masya, boleh tak kita pergi stop sebab saya nak kencing? Eh, engkau ni daripada mula aku kenal kau sampai sekarang. Tak habis-habis nak pergi stop, pergi stop, pergi stop. Eh, engkau ni apa masalah? Kau ada masalah pundi? Aduh, nak pergi lah cepat. Tapi macam mana nak pergi kalau... Aduh, ya. Buka tak? Macam. Ini bukan lawan kau, Adik. Adik, Tok! Abang Long! Abang Long! Hei, perempuan. Aku lembut sebab aku respect perempuan. Aku suka dengan kau. Tapi kau ni dah nak lemak. Kau nak juga tekan button aku, kan? Dan lama sudah kembali. Masuk pendekat, aku tak jadi betul. Abang Long, dia tinggal kita sakit. Kau nak
Prof dah pandai, kan? Prof, apa semua ni, Prof? Apa cerita? Eh, kau tahu tak berapa harga artifak ini, ya? Ampun, kalau pandai kau. Kau apa macam berkasih dekat anak aku, tahu? Tidak, Prof. Anak? Sebenarnya, Daddy dah bagi tahu Freshie yang Abang Bob tu boleh dipantau. Sebab, dia suka menggunakan remaja untuk mencuri artifak ini kat kubai waktu. Freshie dah bagi tahu apa Ajis lah. Hey, aku suruh kau masuk dalam gua bewah tu. Yang kau pandai pergi belakang gua bewah tu buat apa? Tanya apa? Ajis lah, Ajis. Ajis! 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 Prof, macam mana kita berita? Hei, Freshie. Prof, Freshie, bapa nak. Suhu baru kau non. Hey, anak aku kau pilih lah. Agak-agak lah. Eh, jom. Diana. Dapatnya dia orang berkasih sayang. Oh, anyway, pasal Johor Bahru tu sebenarnya... tak nak lain sudahlah. Ramai lagi lah perempuan lain lah. Anak ikan, Mak. Anak ikan? Mak. Anak ikan buat anak ikan. Oh, sama kan? Anak ikan, Mak. Pulang. Kejap, sabar. Ya Allah, gua nak ke mana? Apa kau anggap balik? Aku hot dog tu. Ai, angkat balik ke mana ke sumpah? Kemas. Ni kredit title sebelah ni. Siapa nak baca? Ah, nampak? Baca dulu, duduk sampai habis. Boleh kita belah. Sikit lagi. Apa celup? Jangan takut toh, budak ramai toh. Pandang ke kiri nampak budak kita toh. Pandang ke kanan masih budak kita toh. Payung kembang toh, tak ada siapa nak halang. Budak kita toh, pandai simpan belah. Ups, jadilah menghilang. Uang layan sorang, buat tak akan goyang. Buat tak hulu pulang. Apa celup toh? Apa celup toh? Apa celup toh? Apa celup? Apa celup toh? I bet you look, dog. Waka belu, jangan takut, dog. Budak ramai, dog. Pandang ke kiri, nampak budak kita, dog. Pandang ke kanan, masih budak kita, dog. Payung kembang, dog. Tak ada siapa nak halang. Budak kita, dog. Pandai simpan belah. Ups, jadilah menghilang. Uang layan sorang. Buat tak akan goyang. Buat tak hulu pulang. I bet you look, dog.